mulai naik. Naik 50.000 per tiket. Berpengaruh gitu. Ya. Penumpangnya ternyata masih banyak. Soalnya kan kita kan baru pulih dari corona. Pulih dari pembangunan-pembangunan semakin banyak Jakarta. Jadinya semakin banyak proyek-proyek dari Jakarta mulai aktivitas. Tapi ada penumpang konsumen mungkin ada yang mengeluh gitu Mas, komplain misalnya. Yang mengeluh berarti satu orang, dua orang, enggak banyak. Karena memang yang satu kan dia kan butuh, dan dia dan dua emang harus berangkat ke Jakarta. Lagi nah, kita mengikuti anjuran pemerintah. Kalau kita memang harga tiket naik, kita mengikuti anjuran pemerintahnya, kita melu naik. Cuma komisi dong buat yang punya PO bis. Kenaikan berapa Mas saat ini? Kenaikan 50.000. Dari yang harga berapa jadi berapa? Biasanya itu harganya 210 menjadi 260. Untuk rute mana Mas? Untuk rute Lebak Bulus, Cikarang, Pondok Pinang, terus Priok, Kalideres, Pores, Pasar Induk, Rawamangun. Kalau Rawamangun sama Lebak Bulus memang beda. Kalau Rawamangun itu 280. Mas, itu kenaikan 50.000 di semua PO bus rata-rata segitu ya? Kita kompak dalam menaikkan harga tiket karena BBM kan naik. Semua PO naik 50.000 dari semua Bucu, Haryanto, Sandika, Sahala. Kenaikan sejak kapan?